Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis ngantuk tanang, nok. Masa dau mangan mau wis lemes mekenen. Bila perlu mangan maning. Kang Rastono takon sebelan maning, ucapaken salam, tulung jawab sing kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kompak, tas mangan sayur asem bari gesek lele. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu biddini fadhalika alladhi yadu'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin al-ayah. Ingkang kula hormati Al-Mukarrom Kiai Haji Syafaat MR selaku Ketua Umum Yayasan As-Sayyidul Murtado beserta para cabang-cabangnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang terhormat kepada tokoh masyarakat Parian Girang, para alim ulama, ustadz-ustadzah, tokoh pemuda dan anak-anakku yang tercinta yatim piatu. Pada hari ini, tanggal 7 April 2019, kami keluarga besar Yayasan As-Sayyidul Murtado merasa bangga mengucapkan selamat datang kepada anak-anakku yatim piatu sebagaimana Allah sebutkan tadi di ayat, dan Kanjeng Nabi pernah ngomong, barang siapa yang menyantuni anak-anak yatim posisinya nanti di akhir zaman seperti ibu jari dan telunjuk. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan sebagai contoh untuk memotivasi anak-anak yatim, kalian adalah pilihan-pilihan Allah. Kalau Allah tidak menghendaki kalian ini kuat, saya yakin Allah tidak akan meninggalkan orang tua kepada anak-anak yatimnya. Tidak akan memutuskan umur ibu bapak kita. Tetapi karena Allah telah menentukan anak-anak kita adalah anak-anak yang kuat, anak-anak yang akan mampu mengarungi bahtera kehidupan yang fana ini, saya yakin anak-anak akan bangkit walaupun tanpa ayah, walaupun tanpa ibu, walaupun tanpa ayah dan ibu. Kepada anak-anak yatimku, jangan bersedih, jangan pesimis, jangan kecil hati. Walaupun yatim, yakin anak-anak akan menjadi anak-anak yang sukses. Contoh di sini, barangkali kalau saya sebutkan, ini di belakang saya adalah anak yatim yang ditinggal bapaknya waktu umur 4 atau 5 tahun. Ini Kang Bajuri, sama juga dia yatim. Tetapi dia ditinggal oleh bapaknya pada usia, pada umur 4 tahun, berinjak dewasa menjadi anak yang mandiri, orang yang disiplin, orang yang mampu mengarungi kehidupan berbagai macam cobaan. Inilah contoh daripada anak yatim. Saya yakin adik-adik kita yang hadir pada kesempatan ini, yang kita mendapatkan kesempatan undangan pada kesempatan ini, milik bagjanya akan lebih baik dari Kang Bajuri di sini. Setuju? Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudaraku anak-anak yatim, untuk mempersingkat waktu karena sudah semakin panas, untuk itu kepada yang terhormat Ketua Umum Yayasan As-Sayyidul Murtado Bapak Kiai Haji Syafaat MR, kemudian
kepada yang terhormat Bapak Haji Saifullah Cabang Jakarta, kemudian Bapak Haji Abdullah Rofiq dari Cabang Demak, yang ketiga Bapak Triwarno dari Cabang Bandung, yang keempat Bapak Kusuma Mahmudi dari Wonogiri, yang kelima oleh Ibu atau Cimirna dari Jakarta, ini mitra kerja Yayasan Asyidul Murtado, kemudian yang keenam adalah Koh Acun dari Jakarta pula, kemudian yang ketujuh Mas Tono dari Jakarta, yang kedelapan Mas Kartubi dari Jakarta, dan yang kesembilan Mas Fahrul dari Demak. Kepada Bapak dan Ibu yang tadi disebut, mohon berkenan untuk maju ke depan untuk secara simbolis memberikan santunan kepada anak-anak kita yatim piatu. Dipersilakan. Kang Nur Kaman, 5 atau 6 orang dulu? 5 atau sekaligus? Sekaligus. Sekaligus. Kepada panitia, monggo dipandu anak-anak kita yang tadi ditunjuk untuk mewakili secara simbolis, Kang Dedi. Monggo dipersilahkan Pak Kiai. Dipersilahkan untuk anak-anak kita. Iya, naik kakinya pinter. Iya, Dede di sini di tengah. Hadirin. Saya sebagai panitia bukan untuk memamerkan atau bersifat ria kepada anak-anak kita. Ini menunjukkan bahwa kami diberi amanah oleh Agnia, oleh donatur-donatur keluarga besar Yayasan Asyidul Murtado yang telah menyisipkan sebagian rezekinya kepada anak-anak kita. Inilah pada kesempatan ini kita sampaikan kepada yang kita berikan kepada yang anak-anak yatim yang telah panitia seleksi. Untuk itu, kepada yang terhormat Bapak Haji Syaihullah untuk memimpin doa penyerahan santunan yatim secara simbolis pada kesempatan ini. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita amini doa kita bersama, yang tentunya doa bagi semuanya para donatur. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keluasan rezeki, dan anak-anak kami yatim maupun yatim piatu senantiasa dijadikan anak yang soleh dan soleha. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan dzakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sulthanik.
Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shalatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afad wa taqdirana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha jami'is sayyiat tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha salawat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al mamat. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa talamidana min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair. Min ahli al-'ilmi wa ahli al-salah, min ahli al-'ilmi wa ahli al-Qur'an. Wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-sharri wa al-dhayr. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya 'aziz ya ghaffar ya rabbal 'alamin. Wa la rabbal 'alamin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Haji Abdullah Rafiq. Bismillahirrahmanirrahim. Bertepatan dengan pukul 13.00 tanggal 7 bulan Maret, maaf, bulan April tahun 2019, kegiatan tahunan atau rutinitas tahunan yang sudah berjalan ke 24 tahun. Alhamdulillah saat ini sama-sama kita buka atau kita mulai. Allahu Akbar. Terima kasih resmi sudah santunan yatim piatu yang ke-24. Untuk itu yang pertama kepada yang terhormat Al-Mukarram Kiai Haji Syafaat untuk memberikan santunan kepada anak kita yang paling depan. Silakan dokumentasi. Terima kasih kepada Al-Mukarram Kiai Haji Syafaat. Yang kedua, Al-Mukarram Haji Abdullah Rafiq. Dibantu panitia yang turunnya. Terima kasih Pak Haji Abdullah Rafiq. Selanjutnya Bapak I Kusuma Mahmudi, cabang Wonogiri, dipersilahkan untuk mengambil gambar. Iya, supaya kelihatan stiker yayasannya. Terima kasih Bapak Kusuma Mahmudi. Kemudian selanjutnya kami persilahkan Cimirna dari Jakarta. Bapak Ibu hadirin, Cimirna adalah mitra bisnis atau mitra kerja dari Yayasan Asyidul Murtado yang bergerak di bidang konveksi dan perusahaan-perusahaan besar lainnya. Semoga dengan kerjasama dengan Cibirna ini nambah rezeki keluarga besar Yayasan Asyidul Murtado yang selanjutnya untuk anak-anak yatim juga. Mangga selanjutnya kepada Ko Acun atau yang mewakilinya, Ibu dari Jakarta, kami persilahkan. Ini juga sama, Ko Acun juga mitra kerja dari Yayasan Asyidul Murtado. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Acun, salam dari kami keluarga besar Yayasan, dan mengucapkan terima kasih atas partisipasi, atas kerjasamanya selama ini. Mudah-mudahan menambah kesuksesan usahanya, amin. Kami persilahkan kepada Mas Tono dari Jakarta dan Ibu Mas Kartubi,
Ibu Haji dipersilahkan. Kang Triwarno mah kari-karian. Silahkan diambil dokumentasinya. Iya, Salim, terima kasih Ibu Haji. Selanjutnya Ibunda Ibu Hajah Darini. Ibu kita semuanya ini. Ibu negara yang tidak bosan-bosan nyuci piring ini kalau jamaah makan-makan. Kami persilahkan untuk diambil dokumentasinya, Bu Haji. Ya, nyuci piring dan lain-lain sudah pasti. Terima kasih Ibunda Haji di hari ini. Tepuk tangannya, mana adik-adik? Selanjutnya ini ketua ya cabang Yayasan Asyidul Murtado. Siapa lagi kalau bukan Triwarno. Nangis boten, Dede nangis boten. Mangga di sini Rikma. Kang Rahman selaku donatur cabang Yayasan Asyidul Murtado, bukan cabang, jamaah Yayasan Asyidul Murtado karena haur. Salim, iya, diambil fotonya, diambil handphonenya, dibawa pulang. Baik, terima kasih. Demikian acara simbolis santunan yatim piatu milad Yayasan Asyidul Murtado yang ke-24. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi kepada seluruh donatur yang tidak kami sebutkan satu persatu, jazakumullah khairun kasor, khairun kasir. Semoga Allah melimpahkan rizki dan pahalanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila sedikit ada kata-kata yang kesletot. Maklum saya manusia biasa, tidak luput dari salah dan dosa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.